Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mio Abdullah. Nak panggil ustaz boleh, nak panggil bro boleh, nak panggil apa pun boleh. Asal panggil nama yang elok sudah. Okey. Kali ni kita nak bercakap tentang sadar diri, sadar iman. Selalu orang bimbang dengan tubuh badan dia, dengan fizikal dia. Selalu kata macam mana lah nak sadar, macam mana nak naikkan masa, macam mana nak besarkan badan. Ni semua orang bimbang tentang fizikal ni. Tapi dalam satu sudut, dia lupa nak menyadurkan iman dia. Saya pun bukanlah kuat sangat iman kan, ada masa lemah juga. Tapi kita nak build up kita punya muscle kita bersama dengan iman kita. Itu baru cantik. Maknanya bila kita buat kerja-kerja tentang kesihatan, kecerdasan, fitness ni, jangan lupa iman dalaman kita pun kena disadarkan. Apa dia? Macam mana pula keadaan tu? Tengok, bila mana kita datang nak pergi bersenam. Ada waktu bila orang bersenam, masuk azan, masuk waktu solat, dia bersenam, angkat berat, angkat besi, boleh berlari. Tapi dia tak semayang, dia lewat-lewatkan semayang. Katanya peluh lah, pakaian tak tutup aurat. Bro, kalau peluh bukan najis, boleh semayang, ambil wudu, lap dulu ke, ambil wudu, semayang. Ada tempat banyak dah sekarang ni, tempat gym, tempat kecergasan, adanya solat, disediakan solat, mesti ada. Orang dalam tu pun nak semayang, instructor, trainer pun semayang. Sekadar kita ni badan macam mana skipping sangat pun, tapi yang badan besar, yang memang fitness pun, dia orang semayang. Jadi tentang pakaian pula, tutuplah aurat kan. Apa masalahnya orang yang perempuan pun kalau nak bersenam, nak berfitness, boleh tutup aurat. Kat situlah kita nak sadarkan iman kita. Bukan sekadar sadar badan, sadar diri, sadar pada iman. Sebab Islam pun suruh kita sadar. Fit is sunnah. Ni Nabi pun kalau tengok, dah ada Nabi bidang. Ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dah ada Nabi bidang. Perut Nabi ni kalau tengok, dia boleh direct nampak ke kaki, nampak ke ibu jari. Siapa yang tak nampak ibu jari tu, kena sedar-sedar kan. Mana beliau beri tegak, dia nampak bawah tu, okey lah. Nabi pun dia jaga kesihatan. Nabi ada masa dia bersenam, ada masa bersukan, ada masa dia memanah, dia bersama sahabat. Jadi kita nak tengok iman kita dengan sadar diri kita macam mana. Dia berjalan sekali dah. Jangan sekadar mata-mata kita nak pergi gym je, tapi semayang kita tinggal. Kita nak pergi gym je, tapi Quran kita tak baca. Angkat berat tu kan, angkat besi tu berpuluh kilo, angkat Quran berapa kilo je bro kan. Ringan, mudah. Jadi carikan masa kita dalam kita nak mensadarkan diri, kita nak sadar iman, sedarkan diri. Yang kita ni semua akan mati. Ada orang kata kalau pergi gym, makan makanan sihat, tak isap rokok, dia jaga badan, mati juga. Betul. Tapi Allah suruh kita jaga diri kita, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Ingat hadis Nabi sebut, ingat sihat sebelum sakit, ingat hidup sebelum mati. Jadi ni semua ni kalau kita jaga, itulah tandanya adanya iman yang kita sadarkan. Ingat, Islam tak melarang apa juga kita nak buat, tapi Islam memandu dalam apa benda yang kita nak buat.